kita lihat sebenarnya lebih ke majority. Oke, okay. Ini kita lihat ada visual kedatangan Gibran Raka Buming Raka, bacawapres Prabowo Subianto. Visual terbarunya. Oh, terjawab dari tadi ya, kenapa Pak Prabowo sudah intip-intip dari dalam rumah, karena jodohnya datang pagi. Agak sering senyum ya, lihat deh ya. Iya, betul-betul. Nah, cara gimmick ya. Gimmicknya sekarang lebih senyum, mungkin banyak kritikan masuk dalam wawancara-wawancara sebelumnya, mukanya terlalu kurang senyum. Iya. Tapi yang menarik juga bahwa dari penetrasi digital yang dilakukan oleh individu Gibran juga kan di ranah media sosial selalu unik dan selalu menghadirkan gimmick-gimmick yang menarik gitu, yang akhirnya jadi perbincangan sorotan para warganet gitu. Dengan jokes-nya, dengan apanya. Dan kalau kita lihat di sini betul, Gibran lebih sering senyum. Mungkin bisa lebih kepada memposisikan dirinya sebagai individu yang cukup layak bersama berpasangan Pak Prabowo. Oke, kita dengarkan keterangan dari Kertanegara, Prabowo Gibran. Perdana bertemu setelah dideklarasikan. Tenang, damai, gembira. Nanti naik apa, Pak? Naik apa, Pak? Udah, Pak. Udah, Pak. Jalan, Pak. Naik kuda, jalan kaki, Pak. Ada yang atur. Oke. Gibran. Doakan lancar, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Gibran. Jangan di depan gerbang dong, Mas. Mas, jangan di depan gerbang, Mas. Boleh jangan di depan gerbang dong, Pak. Terima kasih, Mas. Gunung. Thank you.